Ketemu lagi di tips ala Raditya Dika. Terus terang gue suka kesel, karena banyak sekali cowok-cowok atau cewek-cewek yang melakukan kesalahan-kesalahan yang biasa aja gitu ketika lagi kencan pertama. Kesalahan-kesalahan orang yang lagi kencan pertama. Satu, ngajak ngobrol di tempat yang berisik, kayak bioskop atau konser musik. Kamu suka musik? Tadi dulu. Tuh. Bentar lagi tokonya mati. Tuh kan? Lihat deh, tuh. Lihat. Ah, tuh kan menyekan mati. Oh iya, tadi kamu mau nanya apa? Nggak jadi. Kenapa? Mati itunya kan? Iya. Dua, terlalu romantis dan berlebihan pas kencan pertama. Ini malah membuat kencan-kencan berikutnya jadi jomplang. Sayang. Ya? Aku bukannya gak suka dinaik sederhana kayak gini, tapi... Tapi apa? Waktu kencan kita minggu lalu, kan kamu ngajakin aku candlelight dinner. Tapi ini juga makan, sama kan? Iya sih, cuma waktu itu kan ada band yang nyanyiin lagu kesukaan aku. Oh, kalau itu udah aku siapin. Musik. Terima kasih kita untuk segalanya. Gimana? Bagus gitu. Bagus. Ah, dan diakhiri dengan kembang api di angkasa yang membentuk wajah aku. Itu udah aku siapin juga. Oh iya? Kembang api. Hehehe. Gimana? Persis? Keren. Bentuk wajahnya, ayo. Kencan pertama tuh bagusnya kita ngobrol aja. Manfaatkan waktu untuk mengenal lebih dalam antara satu sama lain. Saya Raditya Dika, sampai jumpa.